Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di sini saya sudah berada di mobil Mobilio. Nah, di sini saya tidak akan mereview mobilnya, tapi di sini saya akan mereview head unit Android yang sudah terpasang di mobil Mobilio ini. Nah, di sini untuk spesifikasinya bisa dilihat di settingannya, yaitu dia menggunakan Android, sudah Android 10. RAM-nya pun sudah 2GB dengan display-nya berukuran 1024x600. Untuk ukuran layarnya, di sini dia menggunakan ukuran layar 10 inci. Kalau dilihat ukurannya terlalu besar sehingga menutupi lampu hazard di sini. Nah, jadi tertutupi ukurannya, cuma untuk ukuran yang di bawahnya pas saja untuk pemasangannya, tidak menutupi dari panel AC-nya. Nah, di sini tersedia tombol on off, tombol home, lalu tombol back-nya, ini ada tombol volumenya. Kita sekarang masuk di settingan dari head unitnya. Nanti juga ada settingan dari Android-nya sendiri. Jadi ini settingannya, lalu kita masuk ke go to setting ini. Saya jelaskan dulu beberapa fitur yang ada di dalam settingannya ini, yaitu fungsi untuk setting volumenya, ini untuk setting medianya, untuk setting waktu telepon, dan ini untuk setting untuk keduanya mungkin ya, mixing ratio ini maksudnya. Saya juga kurang tahu. Nah, ini juga misalkan mode silent, ingin ditinggal dicentang saja, jadi tidak berbunyi semua soundnya. Kalau menyalakan untuk default dari volumenya, bisa kita centang ini, di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke settingan brightness. Nah, di sini kalau misalkan backlight on-nya diperbesarkan, otomatis dia semakin cerah tampilannya. Oke, nah ini untuk navigasinya. Navigasinya bisa dipilih, bisa menggunakan Waze atau Maps. Nah, di sini saya menggunakan Maps settingannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke settingan Android untuk setting Wi-Fi dan Google-nya. Karena dia Android, otomatis kita harus login ke Google-nya dulu. Sebelum kita login, kita harus masuk ke jaringan Wi-Fi dulu. Nah, jadi untuk masuk ke internetnya, kita harus menggunakan jalur Wi-Fi. Atau jika saat bepergian, kita harus siap sedia hotspot di HP. Karena saat ini saya sedang di rumah, saya menggunakan jaringan Wi-Fi di rumah dulu untuk setting awalnya. Oke, sudah saya masukkan passwordnya, kita koneksikan dulu. Nah, sudah terkoneksi. Untuk langkah selanjutnya, kita setting dulu untuk Google-nya. Kita back. Nah, ini ada storage-nya juga ya, untuk penyimpanannya. Untuk penyimpanannya di sini 32GB, yang terpakai saat ini 7GB, sekitar 7GB atau 8GB. Masih ada sisa sekitar 25% dari 100%. Nah, ini settingannya sudah sama seperti Android. Nah, kita masuk ke settingan Google, kita masukkan akun Google kita dulu. Sign in to your Google account, kita pilih. Ini juga ada Bluetooth-nya ya, bisa dilihat di sini ada Bluetooth. Lalu besar jaringan Wi-Fi-nya di sini tertampil. Ada tampilan jamnya. Sekarang menunjukkan waktu 12:15 waktu Indonesia Barat. Nah, ini tombol untuk apa namanya istilahnya? Ini tombol untuk apa ya, history yang sudah dilihat ya, mungkin sudah terbuka ya, ya seperti sama HP Android umumnya kan biasanya ada seperti ini. Nah, kita masuk login ke akun Google dulu ya. Oke, kita sudah mulai login, kita tunggu beberapa saat hingga proses loginnya selesai. Nah, di sini saya sudah login, sudah masuk ke menu loginnya. Jika muncul halaman seperti ini, kita accept. Kita tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai. Nah,
Nanti akan saya tunjukkan untuk halaman awalnya juga. Di sana nanti juga muncul berapa kecepatan dari mobilnya ini. Nanti saya akan tunjukkan juga waktu jalannya. Nah, pada umumnya Android itu kan pasti dia memiliki aplikasi. Nah, ini pun juga kita bisa menginstal aplikasi. Di sini sudah saya sediakan untuk saya instalkan aplikasi Netflix, Disney. Nanti akan saya tunjukkan untuk Play Store-nya juga, bisa untuk nonton YouTube juga. Nah, ini sudah kita sudah login ke halaman Capacitor Touch, ke email Capacitor Touch. Jangan lupa untuk subscribe Capacitor Touch ya, guys. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi nanti kalau kita jalan ininya juga berubah ya. Karena kita saat ini posisi tidak jalan, masih di rumah, tersambung dengan WiFi rumah. Ini nanti juga pasti akan jalan. Tanpa nyambung WiFi pun ini nanti tetap akan bisa berjalan ya, guys ya. Nah, ini untuk tampilan awalnya, bisa disambungkan juga dengan Bluetooth. Ada radio juga. Ini untuk nyetel musik, jika ada musiknya di dalam memorinya. Nah, ini ada radionya. Ini juga ada videonya, jika ada video yang tersimpan di memorinya. Ini untuk settingan car setting tadi yang kita masuk sebelumnya. Nah, ini settingan car setting. Nah, ini untuk masuk ke radionya. Dan nomor telepon enggak? Nah, kita masuk ke radio 105,7 miliknya Radio Andika. Oke, sekarang kita akan masuk ke menu aplikasinya. Nah, di sini tersedia musik, video, radio dan sebagainya. Nah, ini untuk Play Store-nya. Kalian bisa download berbagai macam aplikasi selama memorinya masih banyak. Tadi kan memori yang terpakai masih 25%, jadi masih banyak yang bisa terpakai dari 100%. Nah, ini kalau mau kalian install game juga bisa. Sekarang kita akan buka YouTube. Kita coba untuk buka YouTube. Nah, karena kita tadi sudah login ke akun Google, otomatis YouTube-nya sudah ikut dengan akun Google-nya ya, guys ya. Jadi kita sudah bisa masuk Google. Kalian bisa setel musik, kita Upin Ipin. Kalau bagi teman-teman yang punya anak, ingin anaknya tenang di mobil, tidak rewel, ini bisa jadi solusinya. Bisa disetelkan Upin dan Ipin. Nah, ini kalian bisa setelkan Upin dan Ipin di mobil, biar nanti anaknya teman-teman bisa tenang di dalam mobil. Nah, dan layarnya kan juga cukup besar di sini 10 inci, jadi jelas untuk sampai di belakang. Kita back aja. Nah, di sini sudah saya instalkan juga untuk Disney, Netflix, jadi bisa untuk lihat film atau bahkan teman-teman bagi pecinta Ikatan Cinta bisa dilihat di RCTI Plus ya, teman-teman. Jadi para ibu-ibu yang suka Ikatan Cinta, yang tidak mau tertinggal dari filmnya Ikatan Cinta, bisa download RCTI Plus juga. Nah, di sini juga ada picture juga, Chrome. Nah, ini untuk maps-nya. Nah, ini sudah masuk ke tampilan maps-nya. Jika teman-teman ingin menambahkan rute, bisa klik ini. Kita pilih lokasi destinasi yang diinginkan. Misalkan kita pilih Surabaya. Kita pilih Surabaya. Nah, kita tunggu berapa saat. Nah, di sini jaraknya 148 km. Kita tinggal tekan start di sini. Lalu otomatis ini nanti sudah bisa berjalan. Nanti akan saya tunjukkan juga waktu proses jalannya mobil, biar bisa untuk ngecek kilometernya juga. Akan saya tunjukkan. Sementara kita akan buka ini dulu untuk setting-setting dulu. Kita review dulu untuk cara-cara settingnya. Nah, ini kita bisa langsung ikuti arahnya, terlihat jelas. Jadi teman-teman tidak perlu memakai tambahan HP atau holder HP dipasang di mobil. Kita cukup lihat di sini
dengan jelas untuk arahnya dan ada suaranya juga dari Google-nya, cukup keras watt speakernya, jadi enak untuk pemakaiannya. Nah ini juga ada kabel USB di sini. Ini saya juga tidak tahu ya, ini bawaannya dari head unitnya atau gimana, atau tambahan sendiri. Sepertinya sih bawaan dari head unitnya juga, jadi bagi yang adanya USB bisa dipasang di sini. Nah, oke, sekarang kita akan coba kita buat jalan. Oke, jadi ini adalah tampilan pada saat kita lagi ada di jalan. Jadi untuk tampilan di dashboardnya, di sini akan muncul berapa kilometer kecepatan kita. Ini terbaca 26. Coba kita lihat di speedometernya. Oh, ternyata sama, 20, sekitar 20-an ya. Nah, selanjutnya kita akan buka YouTube untuk mengetahui gimana sih kondisi jaringannya ketika kita jalan. Ini tadi sudah saya sambungkan dengan WiFi hotspot yang ada di HP saya. Kita coba untuk play lagu, apakah cukup stabil untuk jaringannya untuk memutar video YouTube-nya. Jadi sejauh ini untuk kestabilan jaringannya masih cukup stabil ya, untuk YouTube-nya nggak patah-patah ataupun nggak putus-putus. Selama jaringan yang kita pakai baik, video YouTube-nya bakalan tersambung dengan baik. Nah ini kita mencoba fitur dari Google Maps-nya, di mana kita akan menuju ke alun-alun Kota Tulungagung. Di sini terdapat berapa kecepatan kita saat ini. Nah, ini terbaca 20 km kecepatan kita. Dan untuk fitur Google Maps ini juga dapat berjalan dengan lancar ya di 200 meters turn left. Nah, untuk suaranya pun juga ada. Mungkin ini karena belum kita ganti untuk suaranya, jadi suaranya masih berbahasa Inggris ya. Yang mana tadi artinya bahwa 90 meter lagi akan berbelok ke kiri. Belok ke kiri karena lampu merah, jadi berhenti kita. Dan untuk Google Map-nya sudah akurat ya, akurat sesuai dengan jalanan yang ada saat ini. Nah ini belok kiri, oke, kita belok kiri. Map-nya bakalan mengikuti posisi dari mobil kita saat ini. Kecepatan di sini 30 dan di dashboardnya speedometernya menuju 30. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari tampilan ketika kita menggunakan kamera belakang untuk mundur ya. Jadi ini adalah kamera yang dapat dari head unitnya ketika kita beli. Untuk tampilan kameranya sangat jernih, sangat terang juga. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita akan melihat dari fitur Bluetooth-nya. Di kemarin kami sudah melakukan pairing dengan HP kami.
mobil ini namanya ADR1088 dan ini sudah terhubung. Kalau sudah terhubung maka akan ada tampilan seperti ini ya. Terbacanya Redmi Note 9. Dia bisa digunakan untuk musik, untuk pun audio. Jadi ketika kita mau mengangkat telepon atau ada telepon itu bakalan terdengar ya. Lalu sekarang kita akan coba buat play musik dulu. Jadi kita akan play musik ya di sini. Kita play musik dari fitur Bluetooth. Kita juga bisa mengubah dari head unitnya langsung tanpa harus mengubah dari HP-nya. Sudah dijelaskan berbagai fiturnya, yang kurang saya jelaskan tadi sudah dijelaskan oleh istri saya karena saya sekarang sedang menyetir posisinya. Untuk beberapa fitur seperti kamera belakang, lalu fitur maps-nya, fitur GPS-nya sudah dijelaskan, dan fitur Bluetooth-nya juga sudah dijelaskan tadi. Oke, cukup sekian untuk review kali ini. Semoga teman-teman bisa suka dengan video yang kita buat dan bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitotech. Bye-bye.